Nah, membuat lingkaran, segitiga, dan garis miring. Nah, yang pertama, buku baca anak-anak untuk membuat lingkaran. Seperti apa ya lingkarannya? Lihat ya. Lingkaran. Nah, lingkarannya seperti ini. Sekarang Bu Guru ajak anak-anak membuat bentuk segitiga. Nah, seperti apa segitiganya? Seperti bentuk gunung. Bentuk segitiga. Sekarang garis miring. Nah, seperti apa ya bentuk garis miringnya? Nah, lihat ya contohnya dulu. Nah, garis miring seperti ini. Garis miring, garis miring, garis miring, garis miring, garis miring. Nah, anak-anak dulu yang ada di rumah, silakan meniru apa yang guru kerjakan di atas. Ya, anak-anak bikin sampai ke bawah. Biar buku kotaknya sampai penuh. Contohnya seperti ini. Terima kasih.